Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pelanggaran HAM dari rezim Jokowi, kematian 120 ribu orang. Pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari angka kematian yang kini telah menembus angka 120 ribu orang. Dari catatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Rabu, 18 Agustus, total kematian akibat COVID-19 telah mencapai angka 121.141 orang. Bagi mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, tingginya angka kematian tersebut sama saja sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjamin keselamatan rakyat. Bahkan, Pigai juga memandang hal ini sama saja dengan pelanggaran HAM. Pandemi tidak bisa dihindari, tapi 120.000 yang mati adalah kelalaian menyebabkan kematian dan pelanggaran HAM by omission atau karena pembiaran. Kata Natalius Pigai dikutip dari akun Twitternya pada Kamis 19 Agustus kemarin. Secara gamblang, tanggung jawab negara atas keselamatan warganya juga telah tercantum dalam konstitusi HAM dunia. Keselamatan warga, kata Pigai, sudah jelas diamanatkan kepada kepala negara. Oleh karenanya, ia menilai buruknya antisipasi korban jiwa akibat COVID-19 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dan juga kerja kepala negara, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Jika kepala negara memahami esensi bernegara, maka seberapa efektifkah upayanya untuk melindungi warga? Begitu tandasnya. Selain itu, Megawati juga menangisi Jokowi. 120.000 orang tidak mungkin mati jika kerja presiden itu benar. Tangisan Megawati Soekarnoputri terkait dengan banyaknya kritikan pada Joko Widodo tak serta-merta menjadi sebuah pembenaran atas penanganan pandemi COVID-19 yang telah merenggut ratusan ribu nyawa. Menurut aktivis Papua, yaitu Natalius Pigai, jumlah korban jiwa tidak akan sebanyak sekarang apabila kepemimpinan Jokowi itu berjalan dengan baik dalam menangani pandemi. Jika presiden kerja dengan benar, maka tidak mungkin 120.000 orang itu mati akibat COVID-19. Kritik Natalius Pigai pada Kamis 19 Agustus. Mantan Komisioner Komnas HAM ini juga menyoroti pernyataan Megawati yang menyebut kasus kematian akibat COVID-19 tidak hanya dialami oleh Indonesia melainkan dunia. Baginya sah-sah saja melihat kasus COVID-19 di luar negeri. Akan tetapi setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing. Namun pada intinya setiap kepala negara diberikan beban tanggung jawab untuk menyelamatkan rakyatnya. Ibu Mega, negara lain juga kematiannya tinggi. Iya benar, tapi itu urusan mereka. Dunia ini bukan satu negara, tiap negara pun juga berdaulat. Tiap kepala negara juga punya kewajiban dan tanggung jawab mutlak untuk menyelamatkan rakyatnya. Begitu tandasnya.